Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini kita akan sedikit bercerita tentang Qiyi Street, salah satu perkampungan muslim di kota Wuhan, China. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, roti, satu. Logo halal sangat mudah kita jumpai di mana-mana karena hampir setengah dari penduduk di perkampungan ini adalah muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah salah satu warga muslim yang berprofesi sebagai penjual daging. Tapi para pembelinya tidak hanya dari kalangan muslim saja. Siapa saja boleh membelinya. Harga daging yang dijual oleh pedagang muslim di sini sedikit lebih mahal karena terkenal dengan dagingnya yang fresh setiap harinya. Di sini banyak juga tersedia kue-kue halal khas Chinese Muslim. Warga di sini berasal dari berbagai macam latar belakang suku etnis dan mereka hidup secara berdampingan dengan rukun dan damai. Kalau yang ini sejenis lalapan untuk lauk nasi di Indonesia, ya seperti ikan asin gitulah. Dan berbagai macam kue tradisional. Sekarang kita akan melihat suasana pasar tradisional di perkampungan ini. Thank you.
Dan ini adalah roti nan khas dari Xinjiang yang dibuat langsung oleh Muslim Xinjiang yang berasal dari suku Uighur. Di perkampungan ini sudah pasti ada masjidnya. Waktu asar hampir tiba, sekarang kita bersiap-siap untuk salat. Assalamualaikum Imam. Tidak lama berselang, datang rombongan selanjutnya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Assalamualaikum. Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan sangat tidak sulit untuk menemukan tempat makan yang halal di daerah sini. Assalamualaikum. Nizu semua ai. Fan shui ji dan gai mian. Gai mian ha. Thank you.
Masya Allah, alhamdulillah pesanan kita hari ini Fanshuji dan Gaimian Tomato Scrambled Egg Noodles. Masya Allah. Sekian video dari kita. Bagaimana pendapat teman-teman? Saya Hanif, mohon maaf jika ada kekurangan. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.